Sesaat lagi Anda menyaksikan Kurma Bimoli dipersembahkan oleh goreng masak masak tumis tumis Bimoli. Goreng goreng masak masak tumis tumis Bimoli. Anaknya Mimi lagi ngapain sih? Lihat deh, artis-artisnya keren-keren banget ya. Kayla, di sini ya. Tuh waktu lihat mereka lagi makan-makan, ngiler enak. Ngiler. Gimana Kayla kalau aku bikinin sayap ayam crispy ala Korea? Wah. Wow. Mau banget tuh. Langsung kita masak yuk. Yuk. Yuk ke dapur yuk. Sayap ayam crispy ala Korea. Bahan-bahannya adalah sayap ayam, cuka, jeruk nipis, tepung terigu, tepung maizena, tepung beras, saus sambal, saus tomat, bawang putih bubuk, cabai bubuk, gula pasir, garam, lada bubuk, saus tiram, minyak goreng, Bimoli. Nah, Mimi boleh peresin sedikit jeruk nipis. Cukup? Ya, udah cukup. Yang pertama ada maizena, kemudian tepung beras, tepung terigu, garam, merica. Nah, ini ayamnya tinggal kita masukin ke terigunya. Oke deh, kalau gitu kita panasin dulu nih minyak goreng kesayangan keluarga kita, yaitu minyak goreng Bimoli. Nah, ibu-ibu, Bimoli ini dibuat dari bibit kelapa sawit pilihan Tenera yang ditanam di kebun sendiri, sehingga menghasilkan minyak dengan kilo kemasan yang merupakan ciri dari minyak goreng yang memiliki kandungan zat dan juga nutrisi tertinggi, sehingga baik sekali untuk kesehatan seluruh anggota keluarga. Oke, cukup. Oke, kayaknya udah panas nih. Udah panas ya. Jadi nanti kita ada tekniknya itu dua kali penggorengan. Tapi chef yang pasti, Bimoli ini dengan Golden Refinery Technology menghasilkan minyak goreng yang stabil panasnya. Masaknya juga cepat matang luar dan dalam. Nutrisinya tetap terjaga dan juga hasil gorengannya ini lebih kering, tidak berminyak sehingga tidak nyangkut di tenggorokan. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Wah, udah matang nih kayaknya. Nah, sekarang aku juga mau bikin sausnya. Kita gunakan saus tomat, saus sambalnya 1 sendok aja, saus tiram, tambahin cuka sedikit, si gula. Gula, garam, mericanya 1 aja, bawang putih yang bentuknya powder, bubuk cabenya. Ini sip, juga kayaknya udah panas juga nih, selipin lagi ya. Oke. Iya bener loh, lebih crispy. Berletan banget loh. Boleh langsung dimasukin ke bumbunya. Sekarang kita plating. Let's go. Sip. Yeay, udah jadi. Sayap ayam crispy ala Korea buatan kita. Nah, yang pasti keseruan masakan kita hari ini berkat tomat emas dari Bimoli. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat. Goreng-goreng masak-masak tumis-tumis Bimoli. Goreng-goreng. Telah Anda saksikan Kurma Bimoli dipersembahkan oleh goreng masak masak tumis tumis Bimoli. Goreng goreng masak masak tumis tumis Bimoli. Bimoli, makan makan bareng bareng enak enak Bimoli.